ada persamaan di dalam salah satu sifat. Tidak ada satupun sifat yang bisa sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun sifat yang bisa sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. خلق الموت والحياة خلق الموت والحياة والطاعة والمعصية والصحة والسقم وجميع الكون وما فيه وخلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم لا تزيد ولا تنقص ولا يحدث حارس إلا بقضائه وقدره وإرادته. الله سبحانه وتعالى menciptakan langit dan bumi dan maksiat, kesehatan dan sakit, dan semua apa yang ada di alam semesta ini, dan semua yang ada dalam alam semesta ini, dan semua apa yang ada dalam alam semesta ini. Beliau menciptakan makhluk dan amal mereka, dan beliau yang menentukan rezeki mereka dan ajal mereka. Tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang sesuai dengan ketentuan Allah, dan tidak ada suatu pun kejadian yang terjadi kecuali dengan qadanya Allah dan dengan qadarnya Allah dan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit 7 tingkat dengan tanpa tiang. Kemudian menghunikan malaikat di 7 tingkat langit tersebut. Dan kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk selalu dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan bumi dan segala yang apa dalam bumi, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan kekayaan alam yang ada di dalam bumi, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung sebagai penyangga bumi, dan itu adalah agar kita bisa menikmati kehidupan di bumi ini dengan baik dan benar. Menciptakan kematian dan kehidupan, dan tidak ada yang bisa menciptakan kematian kecuali Allah. Meskipun kelihatannya ada orang bisa membunuh orang lain, seakan-akan dia yang mematikan orang tersebut, tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka orang tersebut tidak akan mati, meskipun banyak pihak yang ingin membunuhnya dan lain sebagainya. Dan Allah menciptakan kehidupan juga tidak seperti kita menciptakan kehidupan yang ada. Itu sangat berbeda sekali bagaimana Allah menciptakan kehidupan dan bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan yang lain. Kita juga harus yakin tidak ada suatu kejadian baik besar atau kecil, atau kejadian kebahagiaan ataupun kesedihan, kecuali semua dengan ketentuan Allah, kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua berkaitan dengan keinginan Allah, yang diinginkan Allah terjadi, dan yang tidak diinginkan oleh Allah tidak akan bakal terjadi. Kehidupan beliau tanpa kehidupan Allah tanpa permulaan dan tanpa akhir. Bahkan Allah lah yang menciptakan kehidupan dan Allah lah yang menciptakan kematian. Allah Ta'ala alimu ayyulidu bikulli syai. Uridu biiradatihi subhanahu wa ta'ala. Uridu biiradatihi wa adu'u bikadarihi. Yaqulu syaikhun fa yakun. Dan Allah SWT alimun, yaitu Allah SWT mengetahui segala sesuatu dengan tanpa pemberitahuan. Kalau kita mengetahui sesuatu itu dengan pemberitahuan sebelumnya baru kita tahu. Berbeda dengan Allah SWT. Muridun, Allah sangat menginginkan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Wa inna Allah SWT mutakallimun bi kitabika
شيء قديم بذاته لا يشبهه. قالوا بقدره يكون لشيء كبير ولا يكون قائم ولا يحدث حادث ولا يقص ولا يستد بعد علمه ثم ارادته سبحانه وتعالى. ويكون يدوب ارادته جديد dengan iradah Allah SWT dan keinginan Allah dan kehadiran beliau Allah SWT mampu tinggal mengatakan kul fayakun. Mutakallimu bi kalamin azali yadin bila la syubha la syubha hadu la yashbihu kalamun makhlukin laysa bi sawtin wa la harf. Allah SWT mutakallim, Allah SWT itu berbicara lain dengan kita tanpa huruf, tanpa suara, dan kalamnya Allah itu qadim terdahulu bidatihi. Jadi kalamnya Allah itu terdahulu tanpa permulaan. Sudah memang Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan itu dari awal. Sami'un wa mutta'un. Sami'un la yasma'u an sami'i masmu'an wa in dakka la yasma'u tabibun namlatan ajba al-sakhrat al-sam al-mansa fil laylat al-dhamma la ilaha illa hu. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Tidak ada sesuatu yang memiliki bunyi kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu semut hitam di padang pasir yang luas dalam keadaan gelap gulita. Itu langkah kaki yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masirun yuhidu basaruhu bi kulli mar'in wa indaka bi ghairi hadaqatin wa la jafnin wa la sawa ya'lamu khairatal a'yun. قال أهل التفسير في مساعدة النظر إلى ما لا يحد وما نهى الله عنه وما تخفي وما تخفي الصدور أي ما تكتمه ويعلم السر وأخفى جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ما melihat dengan tanpa mata seperti ini. Jadi dengan tanpa bola mata, dengan tanpa telapak mata. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat dan tidak ada sesuatu pun yang kecil kecuali terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengetahui khianatnya mana. Kita jalan sama istri kita, kita ngelirik yang lain, istri kita enggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu khianatnya mana kita dan apa yang tersembunyi di dalam hati kita, Allah Maha mengetahuinya. Khaliqu kulli syai, raziqu, mudabbiru amri, mani'u, mani'u, muhyi, ومنيت وموجود ومعدوم ومعطي ومحرم وآياته يعطي ويحرم لمن شاء. الله سبحانه وتعالى menciptakan segala sesuatu termasuk rezeki kita dan diciptakan dalam waktu kita, diberikan dalam waktu kita. Rezeki kita tidak pernah salah alamat, rezeki kita pasti sampai kepada kita. Bahkan Allah juga menghalangi rezeki bagi kita, semuanya itu kebaikan bagi kita. Dan mendapatkan rezeki kebaikan dihalangi rezeki kebaikan. Wahidun subhanahu wa ta'ala bidzati wa sifat wa fa'al. Allah subhanahu wa ta'ala wahidun, satu sendirian dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dalam kitabnya. Al-Qahhar al-Qadimu kuhu jami'a makhlukatnya. Zahir Allah subhanahu wa ta'ala mampu melakukan hal pada semua makhluknya. Dan Ali sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa semua yang telah diberitahukan kepada kita dari Al-Qur'an dan Sunnah dan hadis dan dari urusan akhirat itu semua makhluk untuk memberikan hidayah kepada mereka, untuk menyempurnakan kehidupan mereka dan dunia akhirat. Dan Allah membantu Nabi Muhammad dengan mukjizat yang sangat nampak. Dan Rasulullah itu adalah orang yang sangat jujur di dalam apa yang dia sampaikan tentang Allah, tentang sirat, tentang mizan, tentang haq, dan segala hal-hal tersebut yang berkaitan dengan akhirat dan barzakh, dan juga dari pertanyaan kepada malaikat kubur dan azab kubur dan nikmat-nikmat kubur. Baik, hadirin kita Allah Ta'ala ba'atha Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'abduhu wa rasuluhu fa'athahu bashiran wa nadhiran ila jami' khalqi wa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad
Muhammad SAW sebagai hambanya, sebagai putusannya kepada semua makhluk, memberi kabar gembira dan memberikan kabar ancaman, dan Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Anum sallallahu alaihi wasallam Nabi wa fadluhu kitabu asyrafil kutub wa syari'at wa afdal syara'i wa nasirul Quran wa nasirul Quran. Dan Nabi besar Muhammad SAW diutus dengan membawa syariat, kitab yang beliau bawa Al-Quran lebih mulia dari semua kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Syariat beliau lebih mulia dari semua syariat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Nah, tapi dengan Nabi SAW sadiqun fima akhbar bih wa ma hadzara anhu wa andara bih sallallahu alaihi wa sallam. Kita sudah seharusnya yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu jujur menyampaikan semua, tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi besar Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Al-Iman usra fa jisru mamdudun ala matni jahannam. Ada min as-sayf wa ada min as-sya'r. Aw ada min as-sya'r. Yamur 'alayhi jami'an mu'minin wal Nabi SAW qa'imun yaqul رب سلم سلم فيجوز أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. Dan bahwasanya sirat tentang jembatan sirat mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan perjalanannya sangat panjang. Di situ Rasulullah akan berdiri. Dan Rasulullah berdoa, Ya Allah selamatkanlah, Ya Allah selamatkanlah, yang dimaksudkan adalah umatnya. Maka di situ katanya Nabi, semuanya akan melewati siratul mustaqim. Wa'alaikum ila wa'alaikum, tidak ada sesuatu seorang pun yang tidak melewati siratul mustaqim. Dan beliau mengatakan yang selamat akan masuk ke surga Allah SWT, yang tergelincir akan terjerumus ke neraka. Iman bil mizan wa hablu ma akhbar bi sallallahu alaihi wasallam wa lahu lisanun wa kiffatan law wudi'at bi ahadihima as-samawati wal ardhi wa man fihinna lawasa'at. Allah menciptakan mizan. Mizan ini memiliki lisan dan dua tangan. Dan seandainya semua yang ada di atas muka bumi ini beserta isinya diletakkan di salah satu bagian mizan tersebut, maka cukup. وأعتقد أيضا ما أخبر في صلى الله عليه وسلم زكوم الآخرة كنعيم الجنة وعذاب النار والبرزخ والمكس بعد الموت بالدخول إلى أمير الخطاب الإسلامي. Kita juga selalu sama percaya tentang hal terangannya Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semua dan orang kita cintai bisa melewatinya, amin. Dan segala hal yang berkaitan dengan akhirat dan juga tentang barzakh, yaitu tempat yang akan kita tempati setelah kematian, alam barzakh. Dan juga ada malaikat hafalan untuk ajna'at al-masna wa thalatha wa ruba'a la yaftaruna 'an ibadatillah wa la yasuna 'umrahu wa afdaluhum Jibril. Kita sudah seharusnya juga yakin di dalam hati kita bahwasanya malaikat adalah makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah, memiliki sayap, ada yang dua, dua, ada yang tiga, tiga, ada yang empat, empat sayap yang dimiliki oleh malaikat. Dan mereka adalah hamba yang isinya hanya taat kepada Allah, karena tidak diciptakan langsung kepada diri mereka dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan mereka melakukan perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kehadiran Allah Subhanahu wa Taala. Dan afdal malaikat adalah malaikat Jibril. ونعتبر جميع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم حق من أمر المنهي وعد المواعيد لقوله تعالى وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. Kita sudah sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad itu menyampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepadanya, tidak menambahi, tidak mengurangi. Maka sudah seharusnya kita meyakininya, karena Allah sendiri telah memerintahkan kita apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah kepada kalian, yang disampaikan oleh Allah kepada kalian, terimalah, lakukanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah dari kalian, tinggalkanlah. ونعتقد أن الشفيع من هو شفيع في علم الله الأزلي الكريم السعيد الأزل Ya, sudah seharusnya yakin dengan orang, ada orang yang diciptakan Allah kepada Allah sebagai hamba yang celaka, dan dia di sampai hari kiamat celaka. Dan ada hamba Allah yang diciptakan dia bahagia, sampai di hari kiamat dia juga adalah bahagia. Terus semoga kita dan orang kita cintai, amin.
ننتقل الآن إلى صفحة 41 ونتكلم عن التزكية والتصوف ونبدأ بحفظ القلب من المعاصي. إذا بدأت على مجمع موسى قال رضي الله عنه: حفظ القلب من المعاصي واجب على كل مسلم، وكذا حفظ الأعضاء السبع فرض عين على كل مسلم. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Juga menjaga tujuh anggota tubuh kita itu juga wajib kepada setiap muslim. Baiklah, baik. Baiklah. Gracias.
jenazah kita itu betul-betul mengawasi anggota tubuh dan hati kita. Jadi kita menjadi CCTV bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kita lolos. Kita jaga, betul-betul kita awasi dan kita jaga hati dan anggota tubuh kita, jangan sampai bermaksiat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seharusnya kita selalu ingat firman Allah yang tadi, bahwasanya mata, mulut, hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن معاصي الكهنه الى الان الى معاصي الكهنه حفظه الله قلوبنا وجوارحنا من المعاصي والاثام. فمن معاصي الكذب الشك بالله تعالى وهو راس الموبقات واساس المعاصي الموبقات. ومن اخر حديث رواه خزيمه بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: والله والله بعدلي وقصري جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك وفي الصلاه، وشكوك كثيره وكلها من الشيطان، وذلك لما روى في الصحيحين عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم. رواه انس رضي الله عنه. Dan termasuk kemaksiatan hati adalah ragu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragu akan Allah itu merupakan pokoknya kemaksiatan, dasarnya, sumbernya semua kemaksiatan. Kalau kita ragu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ragu akan Allah, ragu akan pengawasan Allah, mungkin Allah tidak mengawasi saya sekarang, maka saya maksiat. Ragu bahwasanya Allah tidak melihat kita, ragu bahwasanya Allah tidak mengetahui kita dan lain sebagainya. Maka keraguan akan Allah ini menjadi sumber kemaksiatan. Orang itu mudah melakukan maksiat karena dia ragu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memakrilah Subhanahu wa Ta'ala wa al-Qunut murtah majad. Hada man lakad wa al-Iyad bila bi akhir zaman. Anas sahab min ayyi karizat atau ayyi zilzal atau ayyi musibah. Betul anas yabza'un. Mada tabza'un? Alam yakun fi qulubikum الإيمان واليقين بالله. إن أصابك شيء فهو من الله، عليك أن تصبر وعليك أن ترجع إلى الله بكل شؤونك أيها العبد، لا تتكل عليه سبحانه وتعالى. juga termasuk maksiatan hati merasa aman dari murka Allah dan juga terus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga mengulangkan kepada tadi bahwasanya jangan pernah kita merasa aman dari gangguan syaitan. Karena syaitan itu gangguannya sangat hebat, bahkan bisa mengalir di aliran darah kita. Sama seperti dalam aliran darah kita, syaitan bisa mengganggu badan. Beliau tadi mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan orang merasa dirinya aman. Padahal kalau ada misalnya ada bencana, ada gempa, kita langsung takut pada saat itu. Apakah hanya pada saat itu saja kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya seharusnya kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa aman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adamu min makrillah wa nurutu min rahmatillah huwa sabatan madhmumatan khabithatan. Ya Allah Ta'ala, fala ya'manu maghfir Allah illa al-qawm al-khasirun. Qal Ta'ala, innahu la ya'asu min rahmatillah illa al-qawm al-kafirun. أيضا قال تعالى في وصف المشركين: أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Merasa aman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disebut sebagai orang-orang yang berfikir. Khasirun itu adalah orang-orang yang merugi dan tidak merasa dan tidak putus asa dari rahmat Allah kepada orang-orang yang musyrik. Dan sebagian ayat yang lain, bahwasanya orang-orang yang musyrik adalah mereka orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ma'asi al-kadhib at-takabbur, wa min at-takabbur 'ala 'ibadillah, wa talab al-'ulu wa at-tarafu wa at-ta'azzum 'alayhim wa istihqarihim wa at-tamanni 'an ayyi 'ala wa at-tamanni 'an an yara li ahad minhum 'alayhi haqqan ghayr dhalik. Wa hadha mimma nara'u fi akhir az-zaman. خصوصا الذين يرتقون المناصب الرئاسية أو المسؤوليات أو غيرها.
عليه وسلم يستقبلوا كل الناس، حتى أنه يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني مسكينا واحشرني مسكينا وادخلني في زمرة المساكين. صلوا على رسول الله. Termasuk maksiat tadi adalah sombong terhadap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, merasa dirinya lebih mulia dari yang lain. Dan ini kebanyakan didapatkan alhamdulillah bagi orang yang punya ilmu, bagi orang yang punya kedudukan, karena memiliki kakek yang saleh, kakek yang terkenal, bapak yang saleh, bapak yang terkenal, sehingga dia dihormati, memiliki nasab yang bagus. Nah, ini jangan sampai ada di hati kita, sehingga terkadang dia membedakan. Kalau ingin menghadapi orang, dia membedakan, oh ini bermanfaat buat saya, ini tidak ada manfaatnya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan siapapun yang datang kepadanya, siapapun diperlakukan sama oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita sering mendengar bagaimana sifat beliau, setiap yang duduk dengan beliau merasa dirinya yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. الرياء هو الحجب بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما الرياء فهو من المحبات المحبطات الأعمال، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر أو الشرك الخفي، قد قال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فينتبه الإنسان من أن يرائي في أعمال، إن صلى صلى لله، وإن تصدق تصدق لله، وإن سلم سلم لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن أخذ أخذ لله، وإن عمل ما عمل من أعمال يرجو من الله القبول. كما شرط معصية هذا الرياء يبدو بنا وحركة مجيئة من أساس عملنا وعمل مباسة الله karena ingin dilihat oleh orang dan lain sebagainya. Nabi Muhammad sendiri mengatakan itu adalah syirik yang tersembunyi atau syirik yang kecil yang namanya riya. Karena kita seakan-akan beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin dipuji. Dan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wailul lil musallin, akan masuk neraka wail orang-orang yang salat. Sebutkan salah satu sifat orang tersebut adalah yang mana mereka salat itu dalam keadaan riya, mengharapkan pujian dari orang yang bilang kita. Karena orang sekarang live streaming sholat, هم أصل الرجل أيضا العجب. أما العجب فهو أن يعتقد كمال نفسه وفرحه بذلك الكمال، يظن أن لا أحد أرفع منه، هو فوق. لا، انتبه أن تتصل بهذا الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة مهلكات: جحر مطاع، وهو المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. Termasuk penyakit hati adalah ujub, merasa dirinya lebih baik dari yang lain, orang yang lain di bawah dia, usaha paling atas dan lain sebagainya. Dalam suatu hadis itu termasuk salah satu dari tiga yang bisa membinasakan kita. Wa'idha min ma'asad gadib al-hasad wal-hikid Allah ya'atum al-hikid. Amma al-hasad wa bi'atamu Allah Ta'ala Rasuluhu bil-istia'adati min syarri sahibah. Qala Ta'ala: wa min syarri hasidin إذا حسد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. Sekarang yang selanjutnya adalah hasud, yang mana Rasulullah sendiri diperintahkan oleh Allah untuk minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasud. Min syarri hasidin idza hasad. Itu Rasulullah diperintahkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah telah menyampaikan dalam suatu hadis, tidak akan berkumpul di hati seseorang dua sifat iman dan hasud. Orang hasud, karahiyah an'am 'ala al-muslim wastithqalah. Maka qala Allah Subhanahu wa ta'ala: am yahsuduna an-nas 'ala ma ataahum Allah min fadlih. Wa kull man a'taahu Allah shay'an qul Allahumma ya rab kama a'taita fulan an tu'tiyani hadha al-mu'ti wahid wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud adalah hasud adalah kita enggak senang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang muslim. Merapakan rasa berat, oh, kenapa kok dia dapat nikmat? Oh, bukan saya yang dapat nikmat. Dan mengharap nikmat tersebut hilang dari orang tadi dan pindah kepada diri. Kalau kita melihat ada orang yang punya nikmat, kita mohon kepada Allah. Karena yang mulia adalah Allah, ya Allah, sebagaimana aku memberikan nikmat
berikan kepada orang tersebut, berikanlah nikmat tersebut juga kepada aku, ya Allah. Bukan sebetulnya ya Allah. Bagus. وكذلك الإصرار على المعاصي والعياذ بالله هي من الكبائر المذكرة المنافاة للإيمان والعياذ بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: الذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. تمسك معصية الله إذا mengintengkan atau sekarang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai Al-Quran, orang yang beriman tidak akan pernah selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhkan diri segera-segera kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-bukhlu bima awjab Allah Ta'ala, wal-bukhlu wa-syuhu kabihan. Kala Ta'ala, wa man yabkhal fa'innama yabkhalu an nafsih. والله الغني وأنتم الفقراء. وأيضا قال سبحانه وتعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلينتبه الإنسان من الإنسان من الشح. فإذا أعطاك الله شيء فكر تصدق أعمل ما فيه الخير للأمة ولأهلك ولزوجتك ولأبيك ولأمك ولأولادك حتى تكون من الموفقين في سبيل الله سبحانه وتعالى. Kedua termasuk sifat yang maksiat terhadap adalah cerek, pelit. Jadi pelit ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditegur oleh Allah dalam Al-Qur'an, apakah mereka pelit terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan berat untuk menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengurangi sifat itu. Kita harus selalu atau sering untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sekarang ada banyak pegalannya, tapi lihat siapa yang pegalannya. Wabarakatuh, anna akuam leysa annahum syahihin fil infaq. Wal musiba anna akuam akharin ليس شحيحين في الزكاة بل مانعين للزكاة والعياذ بالله. لذلك فلينتبه الإنسان. قال الله تعالى: اتقوا الشحة. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. Bukan hanya pelit, malah terkadang ada golongan yang melarang orang untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, melarang orang untuk menunaikan zakat. Nah, ini disebut oleh Rasulullah SAW, inilah yang bisa menyebabkan peperangan, bisa menyebabkan pertikaian sebagaimana terjadi di kaum sebelum kalian, kepada Nabi Muhammad SAW. لم يكمل فقط حفظ القدر من المعاصي، وأما ما تبقى من طاعة القدر ومعاصي الجوارح، وإن شاء الله نقول ربنا يطول أعمارنا ونعود في خير ولطف وعافية إن شاء الله سبحانه وتعالى. نستكمله. وقال سوء الظن بالله وبخلقه وهو كبير، ولا سيما في حق الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه. Termasuk masalah hati adalah su'uban kepada Allah dan su'uban berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dalam hadisnya beliau mengatakan, tanda orang yang beriman adalah orang yang selalu husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Haddad yu'allimuna at-ta'lim al-khalis al-khalis lillahi Subhanahu wa Ta'ala wa fi qasidatihi qala wa yaqulu husnudzan lazim. فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليل ونهار كالكباني والمربي من صغاري. Allah bin Ali Haddad mengajarkan kepada kita dengan turunan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan husnudzan itu lazim, wajib katanya. Itu adalah apa yang aku lakukan dan itu adalah sifatku dan lain sebagainya. Tul ilaihi wa nahar, pagi selama pagi dan selama siang dan selama malam, yaitu 24 jam selalu
مصدر من الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقيق ما أعطى الله من التصديق ما أعطى الله تعالى مطاعة، فإن جلت ربما بها رضا أو من معصيته أو سررت ربما فيها غضب، ربما الإنسان يضم ويقول إلا سنة ماشي داعي نصلي، يلا بنا نصلي فرض وعارف أنها حصل السنة، فإذا به إذا ترك السنة ربما إذا ترك الآداء سيترك السنن، وإذا ترك السنن سيترك الفرائض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Termasuk masyarakat adalah mengentengkan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi sekarang. Termasuk dari to'at Ahmad Sunnah. Maka disebutkan orang yang mengentengkan adab suatu saat dia akan mengentengkan sunnah, dan orang yang mengentengkan sunnah suatu saat dia akan mengentengkan yang wajib atau tidak juga. بفصل بطاعة القلب والمطاعة القلب وهي المنجيات الإيمان والتصديق، وفي سبق وأن تكلمنا عن ذلك، فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها القول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن طاعة حبيب kami sudah membicarakan dari tadi yang bertentangan dengan maksiat hati adalah taat hati. Yang dalam maksiat hati tadi sudah kami sebutkan juga taat hati dari beliau. Dan beliau sendiri tadi mengatakan bahwasanya hadis dari Rasulullah SAW, iman itu terbagi menjadi 70 bagian, dan yang paling afdal daripada iman itu adalah la ilaha illallah. كما بدأنا بلا إله إلا الله نسأل الله يختم لنا بلا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم احينا علينا يا حي وعذنا علينا يا مميت. نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا واعف عنا ووفقنا وكن معنا وبارك لنا في هذا المجمع المبارك في هذا المعهد معهد الحرمين، وبارك في هذا الشيخ المبارك الذي جمعنا الله واياه في هذا المكان المبارك. الشيخ حسن العراقي بارك الله فيه، بارك الله في اهله، بارك الله في شيخه، بارك الله في مريديه، بارك الله في معهده، بارك الله في الطلاب المباركين الذين وفدوا من هذه الأماكن، كلهم رغبة وشوق بأن يأخذوا من علم الشريعة ومنهج صاحب الحقيقة وصاحب الدلالة ومعلمنا ومرشدنا والمبلغ عن ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: بلغوا عني ولو آية. فنسألك يا ربنا أن ترحمنا، ونسألك يا ربنا أن تشفي مرضانا، ونسألك يا رب أن تقبل موتانا، نسألك يا رب أن تجمع كلمتنا على مرضيك يا رب، نسألك يا رب أن تجعلنا ممن أحب أهل بيت النبي وتعلق بهم وقام بحقهم وقام بما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من محبتهم. اللهم لا تحرمنا بهذه الساعة مما وفقتنا ووفقت الحضور للاجتماع في مجلس رسول الله لنتذاكر ما قاله الله وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. Sesaat lagi beliau akan memberikan ijazah doa.
terbukti kepada ayah anda beliau, dia akan menjadikan dan juga ijazah doanya, kita ikuti doanya kemudian ijazah kalau صحت لنا الإجازة كما أجازه الله أجازنا والدنا رحمه الله حبيب الشيخ في كتاب رسائل الجامعة وما أجازنا مشايخنا رحمه الله نجيزكم في كتاب رسائل الجامعة للحبيب أحمد بن زيد الحرشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمن خدمت النبوة والرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أختم يومي بخير، شهري بخير، سنتي بخير، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. نعم، كان الوالد رحمه الله ناصر الحبيب شيخ ما من مجلس علم أو ذكر إلا ويختم قبل أن يرتب الفاتحة يختم بالدعاء في هذه المجالس المباركة. وهذا الدعاء عن سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد أعطاه الإمام مريده وطالبه الحبيب أحمد بن زين الحبشي، وهو إمامنا وأبونا نسأل الله أن يسلم لنا بركات الإمام عبد الله بن علوي الحداد وبركات الإمام الحبيب أحمد بن زين وبركات الإمام الحبيب محمد بن عيد الرسل الحبشي وبركات الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي وهؤلاء العلماء والصالحين وسيدنا الذي زرناه وأخذنا منه الإجازات وأهدى لنا بكتب سيدنا الحبيب محمد بن علوي المالكي. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسقينا كما سقاه ويروينا كما رواه ويمامه أرواه ويعطينا كما أعطى من العلوم والأسرار والإسرار والأنوار والخيرات. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Jadi tadi beliau menjelaskan kepada kita kita satu jam yang kena beliau kemudian pada Abdullah Hafizin sama juga kena saya kemudian Abdullah Hafizin juga beliau menjelaskan akhlakan. Jadi bagi yang kagulis, kagulis bisa melihat secara bulan dari YouTube Kepala Pesantren Al-Hameh, Wokbeng itu bisa gini ya. Kalau kata dalam buku Aisyah, bisa gini ya Tuhan bagi. Jadi mungkin bisa dibilang saja. Itu ayah anda beliau melazimi ayah anda beliau untuk saya berlaku Syekh dan Allah Al-Habsyid terus meninggal pada bulan yang lalu. Setiap majelis zikir atau majelis ilmu pasti mengakhiri majelis itu sebelum Fatihah dengan doa tadi. Nah, karena melazimi doa tadi, beliau mengatakan Al-Habib Syekh itu meninggal dunia dalam keadaan sholat duhur. Tiga sholat duhur ayat. Jadi betul-betul khotimahnya sangat baik, luar biasa. Jadi kita lakukan doanya cuma sedikit saja. Mungkin kita tambahkan di setiap doa kita, setiap akhir doa sebelum Fatihah, terutama di majelis zikir atau majelis ilmu atau majelis-majelis yang kita lakukan sebelum Al-Fatihah.
kemudian nikah ini takut kita oleh nikah kita sahabat itu pakai kita sahabat kita betul karena beliau itu karena apa sih sekarang itu dia langsung itu dari Abana Habib Qahar dari Abana Habib Ali dari Abana Habib Muhammad dari Abana Habib Ahmad Abana Boleh Habib Muhammad dari Abana Boleh Habib Ja'far dari Pengarah Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi kita santai beliau dan kita bentuk pas ikhru selawat esa di majelis sidang dina Allahumma ya man khatamtan nubuwwah khatamtan nubuwwatak Allahumma ya man khatamtan nubuwwatak wa risalatak bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikhtim yaumi bi khair ikhtim yaumi bi khair وشهري بخير وعمري بخير إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبنا بريال نتوم الله قد سلام في الطب سلام نظر سلام المحيا سلام المحيا إطب سيدة برقبان صلاة دهور نتي ما شاء الله إطب كيف سلام فتي وانا كتب يا رب ini pada tekir wa syahri bi khairin wa sanati bi khairin wa umri bi khairin istim yaumi bi khairin wa syahri bi khairin wa sanati bi khairin wa umri bi khairin ini kata ini kita apa insyaallah proses pertama asare mereka sudah dulu sholat pas sesi kedua serak-serak.